lagi di Bisa Dibantu. Saya mau buka rekening, rekeningnya apa aja? Terus ATM-nya di mana ya? Ada hadiahnya nggak? Terus ada promo apa aja, Mbak? Terus apa lagi ya? Ya, ini kartu ATM-nya. Makasih, Mbak ya. Ntar, Mbak ya. Nggak usah, Mbak. Nggak usah, Mbak. Nggak mau buat Mbak. Nggak, Bu, nggak usah. Saya mau tutup rekening. Suami saya selingkuh, Mbak. Padahal aku tuh udah ngasih semua cintaku. Ada tetangga tuh suka banget ngomongin kamu. Maunya tuh apa loh, Mbak? Saya mau deposito. Di sini bunganya berapa ya, Mbak? Bunganya sih sesuai LPR. Kalau misalnya 100 juta, bunganya sama aja ya? 200 juta, 1M deh, Mbak, 1M. Jadi bunganya sama aja ya? Jadi bunganya nggak ada kenaikan gitu? Bunganya bagus, Mbak, ya? Saya cari bunga ini nggak ada, Mbak. Mbak, bisa nggak aku ngantar 5 menit? Bisa nggak, Mbak? Aku buru-buru banget nih, ditungguin klien aku. Atau aku tinggal aja ya? Aduh, nanti aku ditungguin. Aku tinggal aja ya. Nah, Mbak. Ibu mau buka rekening? Iya. Ibu mau buka rekening yang mana? Iya. Ibu mau ATM-nya yang mana? Iya. Nanti ini buku tabungannya udah selesai? Iya. 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 Ibu mau tutup rekening? Iya. Mbak, kalau aku buka rekening itu aku dapat hadiah apa ya, Mbak ya? Kalau buka deposito dapat hadiah nggak, Mbak? Kalau misalnya saya nabung 10 juta dapat hadiah nggak? Payung, pulpen. Kalau yang itu tuh bisa dapat hadiah tuh gimana tuh? Biar dapat hadiah gimana dong, Mbak? Sini punya uang banyak nih, Mbak. Ini semuanya isinya uang. Saya mau cuma dapat hadiah aja, payung juga nggak apa-apa, pulpen juga nggak apa-apa, Mbak. Mbak, gak ngucapin selamat pagi sama saya ya, Mbak? Saya mau buka tabungan, Mbak. Saya hari ini ulang tahun, Mbak. Mbak gak mau ngucapin ya? Anak saya yang kedua juga mau ulang tahun, tapi besok sih. Saya ke bank-bank lain itu gak ada yang ngucapin ulang tahun loh, Mbak. Mbak, ini saya pakai cincin baru loh, Mbak. Mbak gak mau lihat-lihat itu. Mbak! Kiasnya mana ya? Kiasnya mana ya? Mbak, aku mau buka rekening. Aduh, sebentar Mbak ya, kepusing nih. Aku barusan jet lag deh ya. Saya berangkat dari Paris gitu. Buat beli tas doang nih. Terus nih, belanja arloji juga. Kedua, aku makainya loh. Terus besok juga gue mau berangkat lagi ke Jepang. Bagus nggak nih cincinnya nih? Aduh, dibeliin suami aku. Administrasi di sini mahal banget sih, Mbak. Kalau di bank lain tuh ya nggak semahal ini. Susah banget sih. Saya jadi nggak ya buka rekening di sini? Bunganya pasti kecil ya di sini. Kalau di bank lain saya dapat bunga besar. Saya juga KTP nggak ditagih. Oh, KTP-nya fotokopi ya? Oh, kalau gitu sekalian. Ini buku belajar anak saya dikopiin juga daripada fotokopi kan mahal. Buku-buku catatan perusahaan saya, juga buku keponakan saya fotokopi aja semuanya ya. Free juga kan? Ah, sekalian fotokopi KTP saya. Ada buku, nggak tahu di buku apaan, pokoknya kopi aja semuanya ya. Oh, sekalian juga, saya haus nih, isiin ya air, full. Kalau bisa, jus jeruk. Gini Mbak, saya mau minta bantuannya. Ini saya ada punya produk nih, dari Korea gitu. Bagus tuh, yang abis-abis pakai gitu. Ini ada lipstick, eyeshadow, eyeliner. Kemudian ini ada blush on-nya juga loh, banyak. Coba deh, coba aja nih testernya. Coba dibuka dulu ya. Kalau misalnya ngambil 5 set, itu dapat diskon loh Mbak. Ini tabungannya administrasinya kok mahal banget sih, Mbak? Kalau di bank lain itu tuh ya, administrasi tembernya tuh. Ulang.